Salah satu hal yang gue sayangkan dulu itu adalah kurangnya gue membuka relasi dengan orang lain, terutama saat masa SMP dan SMA, di mana gue itu cukup pemalu dan belum menemukan kepercayaan diri gue. Jadi jangankan ngobrol depan orang banyak atau kenalan sama orang baru, ngobrol sama cewek yang gue kenal aja itu suka gemeteran, emang ampas banget ya gue ini. Tapi di kuliah, perlahan-lahan semua itu bisa diperbaiki. Gue jadi cukup bisa membuka relasi meskipun gak semuanya jadi bestie. Tapi setidaknya membuka relasi dengan orang lain bisa membantu gue menjadi lebih menghargai, terbuka, dan juga belajar banyak dari setiap karakternya. Ya meskipun teman-teman gue juga gak banyak-banyak amat, tapi segitu aja udah cukup memberikan gue banyak hal yang bisa dipelajari. Dan gue dapat itu di masa kuliah. Kalau boleh dibilang, masa SMP dan SMA adalah masa terseru gue. Dan masa kuliah adalah masa terbaik gue dalam berkembang dari banyak sisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.